Di Rumah Sakit RSUD Dr. Selamat telah penuh dengan pasien-pasien COVID yang mempunyai gejala yang sangat mengkhawatirkan. Tentu saya instruksikan kepada para camat, kepala desa, kepala kelurahan, dibantu oleh TNI Polri di kewilayahan, serta satuan tugas-tugas tingkat warga, meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Lakukan langkah konkret dengan melakukan sesuatu langkah, membubarkan kerumunan, memaksa masyarakat menggunakan masker, dan langkah-langkah lain.